Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Mansardin bin Abdul Malik almarhum, dengan saudari Marlina Oktoria binti Jimmy Kamuhum almarhum, yang telah diwalai hakiman kepada saya dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp900.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Marlina Oktoria binti Jimmy Kamuhum almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi? Sah, sah. Barakallahu lakum fil qurani wa barakajakum fil khair. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sahabati Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih kabar rame-rame soal tuduhan dari seorang mantan model dewasa, yakni Marlina Oktoria, kepada ayah dari Taki Malik yang dikabarkan menikahinya dan melakukan pelencengan atau penyimpangan dalam hubungan seks, yakni seks anal kepadanya, sampai menyebabkan trauma pada tubuhnya. Dan kemudian kali ini viral video nikah siri ayah Taki Malik dengan Marlina Oktoria. Yang mengejutkan adalah soal mas kawinnya. Nah, bagaimanakah video itu? Kami kutipkan dari channel Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and comment yang ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ayah Taki Malik, Mansyardin Malik, mendadak viral lantaran disebut-sebut memaksa istri sirinya, Marlina Oktoria Kawuwung, berhubungan seks dengan cara tak wajar. Di tengah kehebohan ini, video pernikahan siri mereka viral di media sosial. Salah satunya adalah diunggah oleh akun YouTube KH Infotainment Selasa 14 September. Di video itu diperlihatkan pernikahan yang digelar secara sederhana di sebuah ruangan yang tidak terlalu besar. Mansyardin tampak mengenakan kemeja batik dan peci hitam, sementara Marlina di sampingnya mengenakan busana abu-abu. Mansyardin menikahi Marlina dengan mas kawin berupa uang tunai Rp900.000. Ayah Taki Malik itu tampak mantap ketika melakukan ijab kabul di hadapan penghulu. Allah walalihi wasabihi wa man tabi'ahum wa la hawla wa la quwwata illa billah. Usikum wa iyyaka taqwallah qad fasal muttaqun. Akhi Mansyardin bin Abdul Malik almarhum, angkatuka uzrasuka bi Marlina Oktoria binti Jimmy Kawuwung almarhum bi taqini ilayya bi mahrin an nuqut halan. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Mansyardin bin Abdul Malik almarhum, dengan saudari Marlina Oktoria binti Jimmy Kamuhum almarhum, yang telah diwalai hakiman kepada saya dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp900.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Marlina Oktoria binti Jimmy Kamuhum almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi? Sah, sah. Barakallahu lakum fil qurani wa barakajakum fil khair. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sahabati Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama al-karim wa asim sultani. Allahumma inna nas'aluka sabatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wa al-amwat innaka la Syekh Qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah segala kesuliman-kesuliman kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah
keluarga Bapak Mansyardin dengan Ibu Marlina Oktoria, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Limpahkanlah cinta dan kasih-Mu, ya Allah. Sehatkanlah mereka, ya Allah. Lancarkanlah rezeki mereka, ya Allah. Lancarkanlah usaha mereka, ya Allah. Lancarkanlah apa-apa yang mereka cita-citakan, ya Allah. Kekalkanlah mereka, ya Allah. Jauhkanlah dari mara bahaya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga keduanya keluarga yang selalu langgeng, adem, ayem, tentrem, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak keturunan mereka anak keturunan yang soleh dan solehah, ya Allah, yang selalu taat kepada kepada-Mu, ya Allah. Rabbana tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana tahmina ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmil kafirin fansurna 'ala al-qawmil zalimin fansurna 'ala al-qawmil munafiqin ihdinas sirata al-mustaqim sirata alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wahdina bil islam wahdina bil khair wa yakhrun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika al-'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan memang yang menjadi viral dan menjadi sorotan media dalam akad nikah itu adalah mas kawinnya yang cuma 900.000 rupiah. Hal ini tentu mengejutkan karena dikenal ayah dari Taki Malik adalah seorang pengusaha kaya. Dikutip dari Sultan TV News, ayah Taki Malik merupakan pengusaha tambang yang memang kini sedang dibicarakan oleh publik. Taki Malik sendiri adalah seorang selebgram penghafal Al-Quran yang dulu sempat batal menikah. Setelah menikah kemudian cerai dengan Salma Vina Sunan, yakni anak dari Sunan Kalijaga, pengacara terkenal. Mansyardin Malik lahir di Balikpapan, Kalimantan Selatan, dan dikenal sebagai pribadi yang alim. Nah, saat pergi rumah, tahu mbak pergi rumah? Dan itu kita berantem 12 malam. Okay. 12 malam saya pulang dengan saya bawa barang-barang, tapi dia menahan saya. Tapi saya sudah gak tahu gitu, saya sudah tidak mempertahankan rumah tangga. Okay. Makanya saya selalu memaksa, cerein saya. Tapi dia tidak mau. Jadi kalau, apakah kamu masih balik ke rumah ya, menjenguk ponakan saya kan, dari adik saya kan, akan dia ngasih untuk nafkah ke anak-anaknya, anak tirinya gitu. Ternyata itu tidak gitu. Beda usianya berapa bang? Kenapa? Mbak ini usianya berapa sekarang? Beda usia sama Ami berapa? Jauh. Adik gitu. Saya kelahiran 84. Ya, jadi ya saya juga nggak tahu berapa umurnya, saya juga udah malas. Jadi semuanya saya juga sangat kecewa sampai nikah sama dia, rumah adik saya sampai dikontrakin, ya kan? Ya, motor digade, ya, itu udah, itulah. Ya, ya, mungkin, jadi semua saya serahkan ke kuasa hukum aja ya. Itu. Saya sangat kecewa. Kami juga mengalami seperti itu nggak, mantan istrinya sebelumnya? Saya kurang tahu masalah itu. Kalau itu privasi dia. Mbak, berarti si Mbak, mohon maaf Mbak, ya.